Halo, selamat datang di resep Udah Praktis Ceris. Di kesempatan kali ini, saya hendak membagikan bagaimana cara membuat sambal bawang yang mudah dan praktis serta resep. Yuk langsung aja. Nah, di depan saya ini bahan-bahan yang digunakan. Yang ini adalah cabai rawit. Saya gunakan sebanyak 1 genggam. Yang ini bawang putih 1 butir yang saya pemarkan kemudian saya cincang halus. Yang ini kaldu penyedap dari jamur, bisa juga menggunakan fetsin. Yang ini minyak kelapa, boleh juga minyak zaitun. Kemudian yang ini adalah garam dapur. Yang pertama-tama yang saya lakukan adalah saya menumbuk cabai rawit bersama dengan garam dapur dan kaldu di dalam lesung. Supaya nanti pada saat ditumbuk tidak meloncat-loncat, saya potong-potong halus dahulu cabainya. Tunggu, saya tumbuk dulu ya. Saya tumbuk dulu cabai rawitnya. Nanti kalau sudah terlalu licin, baru saya masukkan garam ataupun kaldu jamurnya. Setelah seperti ini, agak sulit untuk menumbuknya lebih halus lagi, baru saya masukkan garamnya. Garam akan membantu mempermudah kita pada saat menumbuk cabai. Sudah mulai halus, baru saya masukkan bumbu penyedapnya untuk membantu membuat cabai lebih halus lagi. Ini cabai rawitnya sudah halus. Sekarang saatnya kita menumis bawang putih. Kita tumis bawang putih dengan minyak kelapa. Minyaknya agak banyak karena akan kita gunakan untuk membuat cabai sekaligus. Tumis sampai bawang putih kecoklatan dan berbau harum. Siapkan cabainya di sini supaya nanti begitu matang kita bisa langsung menuangnya ke cabai. Aduk-aduk bawang putih agar tidak gosong dan matangnya matang. Ini bawang putihnya mulai harum dan kecoklatan. Kita matikan kompornya dan kita tuangkan bawang putih dan minyaknya ini ke dalam tumbukan cabai rawit tadi. Aduk-adukan ini dan tumbuk kembali hingga halus. Bawang putih yang sudah tumis tadi sudah saya tumbuk halus bersama dengan rawit dan sekarang sambal bawangnya sudah siap dan bisa dinikmati. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat ya.